Kerjasama dengan komunitas Satu Hati untuk melakukan penyemprotan di 5 kecamatan di Medan yang sangat banyak terpapar COVID. Kita lakukan penyemprotan dan bantuan sosial kepada masyarakat supaya kita ini adakan penyemprotan, perhatikan yang terdampak mungkin tidak kerja atau apa, dibantu supaya dia bisa makan. Sembako malam ini 1.100 paket kita bagikan. Akan penyemprotan eco enzim di 5 kecamatan Kota Medan, yaitu Medan Sayang, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan LPT, dan Medan Sunggal. Ini merupakan zona merah yang masih ada di Kota Medan. Selain melakukan penyemprotan eco enzim, kami juga akan membagikan paket sembako. Selain ada dari pengguna Pancasila yaitu 1.100 paket, kami juga dari wartawan unit DPRD Kota Medan akan membagikan 50 paket sembako kepada masyarakat yang isoman, terutama di daerah Sunggal dan Johor nantinya. Ya, kami berharap ke depan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut karena ini sangat bermanfaat apalagi di tengah masa pandemi COVID ini. Ini penyemprotan yang kedua kali kami laksanakan. Sebelumnya kami melaksanakan penyemprotan eco enzim itu di kawasan Medan Utara. Ada 4 kecamatan sana yang kami semprot. Dan itu juga termasuk pembagian sembako juga kami lakukan kepada masyarakat. Ya, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi juga kepada paguyuban atau kelompok-kelompok lainnya supaya mereka juga berbuat yang sama sehingga pandemi COVID di Kota Medan ini dapat segera berakhir. Kami bersama
Pemuda Pancasila. Kebetulan ketua dari Pemuda Pancasila ini adalah ketua Dewan Pembina dari Komunitas Satu Hati. Harapan kami supaya bukan hanya penyekatan yang diutamakan, sebenarnya pencegahan yang harus dilakukan. Kita semua masyarakat dan seluruh komunitas harus ikut peduli dengan penyemprotan ini supaya mencegah penyebaran virus corona.